Neng. Iya, Kang. Ini beca pake keong sih. Tahu lama banget sih nyampe. Lama amat nyampe udah gitu-gitu goyang-goyang lah gitu. Kang, Neng udah nungguin setengah jam, Kang. Mas, udah masin aja, Mas. Udah, Mas. Makasih, Mas. Neng. Kang. Udah di Jogja aja, Neng. Lah bukannya ini festival kuliner Bekasi ya? Nah ini tuh Jogja. Terus? Ya kan? Berarti ya coba masuk aja lah kan? Yaudah yuk, coba lihat yuk. Kang, lihat atas tuh tulisannya. Udah di, bener kan? Loh di Jogja. Bener kan? Iya. Jalan Malioboro loh Neng. Cuman kok berubah banget suasananya ya? Tapi tulisannya itu beda. Coba yuk ini. Mam Pepi. Neng. Kenapa? Urusan Jogja. Sekarang kok Solo kan? Itu dia, Neng. Kita di mana sih, Kang Pepi? Ah, sudahlah. Kita nikmati aja suasananya, Neng. Kang, kok lucu ya? Ada mobil-mobil gini, Kang. Mobil-mobil custom. Kang. Neng. Naik kita keliling Solo yuk. Yuk. Naik, Neng. Neng ikut ya. Ayo. Neng. Apa? Betul, Neng. Setelah perjalanan kita yang panjang tadi, ternyata ini emang festival kuliner Bekasi. Kan, bener kan? Makanya tadi ada tema-tema, ada Tugu Jogja, Jogja, terus ada Solo. Dan kita berakhir di sini. Festival kuliner Bekasi. Panganannya enak. Musiknya jos. Tapi, Kang. Let's go, ae. Bentar, Kang. Ini Neng lagi ngomong. Ya ampun. Apaan lagi? Ini kita harus nuker dulu pakai voucher. Belinya nggak bisa pakai duit. Tuker. Siapin duitnya. Nah, gue voucher. Ayo, Neng. Kang, ntar lu bagus, Neng. Apa lagi? Neng kan juga mau jajan. Ini, satu. Ya ampun, Kang. Udah pernah 10 ribu. Udah cukup. 10 ribu, cukup. Ini namanya apa sih, Kang, ini, Kang? Jala, jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Oh, jala. Jaring laba-laba. Kang, titip. Bentar deh, Kang. Di belakangnya Kang Pepi kok ada sate klatak? Jauh-jauh nggak usah ke Jogja, Neng. Sate klatak di sini. Emang itu dari Jogja, Kang? Iya, kelebihannya apa klatak? Kita satronin ke sana, ya. Untuk yang sudah tahu, anggap ini bernostalgia. Apa ini, ayo, ke Jogja apa mau kemana? Wis, wow. Kita datang langsung ditabur, Neng. Tuh, biar meletak-meletak. Itu taburin apa, Mas? Itu garam kapur. Biar apa, Mas? Oh, biar... Oh, itu bunyinya. Pas banget. Oh, itu ya bunyinya? Jadi pas lagi dia rontok, biasanya bunyi katak-katak-katak-katak. Oh, gitu. Mas, itu kenapa pakai besi sih? Biasa kan pakai itu. Jadi batu, banyak kan tukang beca. Nah, dia pakainya pakai ini, biar cepat matang dalamnya. Jadi dalamnya ikut matang? Iya. Oh, kuah karinya ini. Oh, diginiin. Oh, Kang. Makan, itu. Makan, siram gitu ke muka. Oh, diuyup. Sate kelatak. Ini memang meletak-letak di mulut. Makasih ya, Kang. Atur nuhun. Kita nggak mau foto. Ya Allah. Ya ampun, Kang Pepi makan mulu. Kang. Foto dulu ya. Cici loro telu. Lata! Ini apa nih, Mbak? Dekat. Ini oseng-oseng, ini ceker. Itu oseng-oseng apa, Mbak? Itu oseng-oseng mochon, Kak. Nah, masa? Saya mau coba. Boleh. Ini satu, itu satu. Boleh. Oseng-oseng mochon. Coba ya. Panas ya, Kang? Panas. Pedes gak? Oh, nggak pedes. Berasa ngunyah petasan banting. Pedes. Pedes. Banget, Kang. Untuk yang penyuka pedes ya, oseng-oseng mercon nih. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama.
Neng. Apa Kang? Lihat apa lagi? Orang pada ngantri nih. Apaan? Ini belum habis Kang. Ya ini nanti makannya sekalian. Mau ngantri, mau bawa makanan, gimana caranya Neng? Gak bisa megang. Sini dulu, udah sini dulu nih. Mas, saya pesan es campur buah jeli. Sama es mie jeli leci. Es mie jeli leci. Sun, Mas. Kamu mau buah, mau mie? Buah, buah. Buah. Kang Pepi? Iya. Kok Kang Pepi pakai chopstick sih? Karena ada mie jeli, Neng. Kok Neng enggak? Kan itu buah. Buah, oh. Coba ya. Kang Pepi, gimana rasanya? Kayak mie enggak? Kayak mie instan? Berasa kayak ini, Neng. Kayak menikmati mie, tapi rasanya manis. Kenyal-kenyal. Tahu nggak sih kalau Net TV buka booth di sini? Apa? Jeng-jeng. Kayak sinetron ya. Sinetron zaman dulu kan. Tapi gitu. Ngapain kamu nggak angkat kita main sana ya? Oh tentu, pasti ke sana dong. Punya Jati. Festival kuliner ini dari 9 September sampai 2 Oktober. Saturin ke sini. Banyak makanan-makanan tradisional yang mungkin agak susah ditemuin di sekitar kalian, di rumah, tempat kerja, atau tempat kuliah, sekolah, dimanapun itu. Di sini, plek-plek tuplek semua di sini. Bisa dapetin apa yang kamu mau. Semoga terpenuhi semuanya, semoga ada kumpit ya. Kita juga ini belum keliling semuanya loh, Neng. Kang Pepi, seperti yang Neng bilang, boothnya siapa? Net. Ini nama bandnya apa nih? Heaven. Heaven. Susah ya Kang? Ini dari recording atau emang top 40 atau apa nih? Recording. Oh, udah punya album dong? Udah, alhamdulillah. Judulnya? Heaven First, judul album. Heaven First. Yes. Semoga sukses ya. Amin. Album selanjutnya ya. Terima kasih. Kang, salam. Oke, food dong Kang. Oh iya. 1, 2, 3. Oke, food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Monyong. Kang, sukses ya. Ntar dulu Kang, foto, foto. Oh iya foto. 1, 2, 3. Heaven! Ih ada kita. Iya, ada. Bangga. Oke, Bud. Oke, Bud. Monyong. Ayo foto Kang, mau enggak? Foto keseruanmu di Boothnet. Upload dan mention ke Instagram @netmediatama dengan hashtag netonfkb. Dapatkan merchandise menarik nih. Ya. Foto kita, Neng. Kang, kita cari angle yang pas biar kita dapat merchandise, Kang. Oh, jadi iya. Pulang enggak tangan kosong. Oh iya, dong. Harus ada hasilnya segala rupa. Foto, Neng. Atau dua. Iya.